Oke, semua selamat datang kembali di channel YouTube Gusti Eka. Di kesempatan video kali ini saya menemukan lagi binatang reptil. Ini kalau orang-orang menyebutnya ini bunglon surai. Bunglon surai. Ini kepalanya berwarna kuning agak kehitaman. Bunglon surai ini tidak bisa merubah warna, teman. Ya, warnanya dominan warna seperti ini, warna gelap. Sama berkepala merubah bentuk kepala warna kepalanya saja maksudnya. Binatang ini sering dijumpai di pepohonan atau di pekarangan rumah. Ini kira-kira ukurannya 10 cm kalau nggak salah, ini 10 cm lebih. Makanan yang biasa dimakan mungkin serangga berupa belalang atau binatang lain. Reptil ini sekilas mirip binatang purba. Dilihat mulai dari ujung ekor sampai ujung kepala. Kulitnya bersisik dan ada kukunya tajam ini. Apalagi di ujung punggungnya itu, kawan-kawan, kayak sejenis kayak gergaji. Bunglon surai. Mungkin kalau di tempat lain beda namanya ini, tapi saya kurang tahu. Mungkin bagi teman-teman yang menemukan bunglon ini dan tahu namanya, mohon komentar di kolom komentar ya. Binatang ini tidak beracun, tapi juga menggigit kalau dipegang. Coba kita lebih dekat lagi ya, kira-kira kabur apa enggak. Kita dekat ya teman-teman. Dia mau lari. Kita dekat, coba dekati lagi. Ngeblur gambarnya. Dia mulai kabur, kawan-kawan. Thank you.
sekilas mirip komodo ini. Tapi kalau komodo tidak ada geriginya di punggungnya, polos seperti kadal. Tapi kalau ini ada geriginya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Sambung lagi di video selanjutnya. Dan mudah-mudahan saya menemukan binatang yang lebih unik lagi, yang ada di sekitar kita saja. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Dan matur nuwun.